Apa kabar teman-teman sahabat Street Stories? Salam sehat, tetap semangat. Ingat, sukses adalah milik kita semua. Jalani dan nikmati prosesnya. Teman-teman, di video kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua melihat lebih dekat aktivitas warga sekitar Gunung Kemukus sambil membahas mengupas tuntas tentang tradisi ritual seks atau hubungan badan di Gunung Kemukus, Kecamatan Sumber Lawang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, yang dimana tradisi yang diyakini dan dipercaya oleh masyarakat, khususnya para peziarah, yang mengharuskan melakukan ritual seks atau hubungan badan yang tidak boleh dengan pasangan sahnya. Mungkin buat kita dan masyarakat awam sangat sulit mempercayai dan menerima kepercayaan itu dengan logika dan akal sehat kita. Teman-teman, siapa yang tidak tahu tentang Gunung Kemukus dengan tradisi ritualnya yang nyeleneh? Tempat yang pada tahun 2014 lalu viral dan mendunia, di mana hal itu terjadi setelah sejumlah media asing memberitakan fenomena ritual seks mountain di objek wisata Gunung Kemukus. Menurut mitos yang berkembang, berhubungan seks atau berhubungan badan dengan pasangan yang tak resmi di Gunung Kemukus merupakan bagian dari ritual yang harus dijalani oleh peziarah makam Pangeran Samudro untuk mendapatkan kekayaan dan kejayaan. Siapa Pangeran Samudro? Sedikit bercerita, Pangeran Samudro merupakan salah satu putra dari Prabu Brawijaya. Karena ada konflik dengan ayahandanya, Pangeran Samudro kemudian keluar dari kerajaan dan mengembara keluar dari Majapahit hingga sampai di Gunung Kemukus. Di sana, di Gunung Kemukus, Pangeran Samudro menjadi seorang mualaf dan turut menyebarkan agama Islam. Dia banyak murid dan menghidupi warga sekitar di Gunung Kemukus. Suatu ketika para santri dan Pangeran Samudro itu tengah memasak di dapur. Pada saat itu, warga sekitar Gunung Kemukus melihat kepulan asap dari dapur yang dilihat dari kejauhan seperti berbentuk kukusan. Hal itulah yang mengilhami lahirnya istilah atau penamaan Gunung Kemukus. Setelah kepergian Pangeran Samudro dari Majapahit, ibu tirinya yakni Dewi Ondrowulan yang mengasuhnya sejak kecil menyusul keluar dari Majapahit. Sebagai seorang ibu mengkhawatirkan putra angkatnya itu, sampai akhirnya Dewi Ondrowulan menyusul dan tiba di Gunung Kemukus. Dan saat tiba di Gunung Kemukus, Dewi Ondrowulan mendapati Pangeran Samudro sudah meninggal dunia dan dimakamkan di Gunung Kemukus. Lalu Dewi Ondrowulan pun meninggal dunia di sana, dan sebelum meninggal mempunyai permintaan ketika Dewi Ondrowulan meninggal nanti, meminta untuk dimakamkan di satu liang lahat dengan anak angkatnya Pangeran Samudro. Teman-teman, ada cerita menyimpang yang menyebutkan bila Dewi Ondrowulan terlibat cinta terlarang dengan Pangeran Samudro oleh oknum tidak bertanggung jawab. Kisah menyimpang itu yang kemudian disampaikan kepada masyarakat yang melatar belakangi adanya ritual seks atau berhubungan badan dengan orang lain supaya semua keinginannya terkabul,
yang dimana itu adalah penyimpangan dari cerita aslinya yang diutarakan oleh seorang ahli sejarah bernama Dani. Nah, teman-teman, demikian sedikit cerita dan misteri di balik tradisi ritual seks atau hubungan badan yang ada di Gunung Kemukus. Semoga informasi yang ingin saya sampaikan di sini bermanfaat, karena sejatinya segala hal tidak ada yang mudah. Semua ada proses dan perjalanannya. Terima kasih, sampai berjumpa di video-video saya selanjutnya.